Cara sederhana membuat tubuh selalu bugar di kantor. Pekerja kantoran selalu merasakan lelah yang besar meski mereka hanya duduk dan menatap layar komputer untuk mengetik. Mereka juga kerap merasakan nyeri di punggung meski tidak mengangkat benda yang berat. Terakhir, para pekerja kantoran ini juga kerap sakit-sakitan meski hanya hidup di kubikel dan tidak terkena radikal bebas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada pekerja kantoran ini? Tidak aktif bergerak selama di kantor. Pekerja kantoran terutama yang berada di kota besar seperti Jakarta biasanya berangkat pagi agar tidak terkena macet. Hal ini menyebabkan mereka jarang melakukan olahraga pagi. Saat akhir pekan, mereka juga lebih banyak lembur atau tidur untuk meredakan rasa capek dan nyeri selama bekerja. Kebiasaan yang selalu dijalankan oleh pekerja ini membuat tubuh jadi pasif. Dampaknya, mereka jadi mudah capek meski hanya duduk saja. Selain itu, kurang berolahraga juga membuat metabolisme tubuh tidak berjalan dengan baik, aliran darah juga bisa terganggu, serta gangguan tubuh bisa terjadi. Cara membuat tubuh lebih bugar di kantor. Agar Anda dan para pekerja kantoran lainnya tidak merasakan sakit atau selalu bugar saat bekerja, coba lakukan beberapa cara berikut ini. Duduk dengan posisi tubuh yang benar saat mengetik. Usahakan punggung atau tulang belakang tidak menekuk sehingga pinggul dan pinggang akan mengalami nyeri. Kalau merasa sedikit capek, segera berdiri dan lakukan peregangan di sekitar sendiri agar tidak kaku atau darah bisa kembali mengalir dengan lancar. Jangan duduk terlalu lama, jika sudah duduk sekitar sejam, coba berdiri dan berjalan selama beberapa menit. Sesekali istirahatkan mata selama 30-60 detik dengan tidak menatap layar. Jangan ngemil sesuatu yang asin atau berlemak. Perbanyak minum air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.